Kami, mahasiswa kebidanan sarjana terapan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Perkenalkan, saya Wahyu Triningsih. Saya Nur Sabia. Di sini kami akan membuat video tentang perawatan metode kandung yang bertujuan untuk menghangatkan bayi dan menghindari dari hipotermi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Persiapkan alat. Manekin bayi, selimut bayi, pakaian bayi, baju khusus metode kanguru, topi bayi, waslap yang diperas dengan air hangat dalam baskom, baskom yang berisi air hangat. Langkah pertama yaitu memberi salam, mempersilakan duduk, dan perkenalan diri pada keluarga bayi. Selamat siang Ibu, saya Bidan Rusakia yang bertugas hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Anyu. Umurnya berapa Ibu? Umur 24 tahun. Ada yang bisa dibantu? Begini Bu Bidan, saya ingin mengetahui bagaimana perawatan metode kanguru untuk bayi saya Bu Bidan. Jelaskan tentang maksud prosedur tindakan. Baik Ibu, jadi metode kanguru ini tujuan untuk menghangatkan bayi Ibu dan juga menghindari dari hipotermi. Selanjutnya bertanya tentang perawatan metode kanguru atau apersepsi. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendapatkan pengetahuan tentang metode kanguru ini? Belum Bu Bija. Baru pertama kali Ibu ya? Iya. Jelaskan tentang manfaat metode kanguru. Kemudian yang kedua, bayi ibu lebih mudah untuk disusui. Kemudian yang ketiga, bayi ibu kenaikan berat badannya lebih cepat. Kemudian yang keempat, lebih bayi lebih nyenyak karena dicekap oleh ibu. Kemudian manfaat yang kelima yaitu ibu lebih puas dan juga senang dengan metode kanguru. Selanjutnya yaitu ajak dan ajari ibu cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan air bersih mengalir dan keringkan dengan menggunakan handuk. Baik ibu, untuk langkah selanjutnya yaitu cuci tangan ya bu ya. Baik bu Bidan. Baik ibu, saya bantu Selanjutnya yaitu posisikan dengan tepat sebelum, selama, dan sesudah tindakan. Meminta ibu untuk berada dalam posisi berdiri dan siap untuk tindakan metode kanguru. Baik ibu, saya bantu untuk posisi berdiri ya bu, dan siap untuk melaksanakan metode kanguru. Selanjutnya yaitu menyiapkan baju kanguru yang hangat. Selanjutnya bantu ibu melepas baju bagian depan dan BH ibu. Baik ibu, saya bantu untuk melepas baju bagian depan dan juga BH ibu. Baik ibu ya. Selanjutnya yaitu
membersihkan daerah dada dan perut ibu dengan waslap yang telah diperas dengan air hangat. Baik ibu, saya bersihkan untuk bagian payudara dan perutnya ya bu ya. Iya bu bidan. Selanjutnya yaitu bantu ibu untuk memakai baju kanguru dari lengan kanan kemudian lengan kiri, lalu baju disilangkan dan dikancikan. Bagian bawah baju diikat dengan pengikat, ikat simpul mati. Selanjutnya baju kanguru diberi alas pampers untuk mencegah basah karena air kencing. Kancingkan baju kanguru. Tali di bagian bawah agar tidak mudah lepas. Selanjutnya yaitu masuk siapkan bayi dengan memakai tutup kepala dan popok atau pampers. Pakaikan pampers pada bayi dan juga topi agar bayi tidak kedinginan. Selanjutnya yaitu masukkan bayi ke dalam kantung kanguru. Permisi Bu, saya bantu untuk masukkan bayinya ya Bu. Baik, silakan. Posisi bayi dalam gendongan ibu dengan bagian depan dada ibu tidak memakai baju depan agar terjadi kontak kulit ke kulit. Baik ibu, ini didiknya kulitnya langsung menempel pada ibu. Nah, ini agar suhu bayi bisa sesuai dengan suhu ibu. Sehingga terjadi ikatan batin antara ibu dan bayi. Selanjutnya yaitu posisikan bayi dengan posisi tegak di tengah payudara dan sedikit ekstensi. Baik ibu, kemudian untuk posisi kepala bayi berada di tengah payudara ibu, kemudian kepalanya tidak ditengadahkan agar bayi ibu tidak susah dalam bernapas. Selanjutnya yaitu posisikan kaki bayi seperti posisi sedikit dibuka seperti katak dan tangan fleksi. Seperti kata yaitu menekuk.
Selanjutnya yaitu anjurkan ibu untuk tetap menyusui selama 1-2 jam. Berikan kesempatan kepada ibu untuk bertanya. Baik ibu, dari yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu Bida. Minta pada ibu menyebutkan kembali 2 keuntungan perawatan metode kanguru. Baik ibu, untuk memastikan ibu paham dengan materi yang saya sampaikan tadi, untuk manfaat dari metode kanguru tadi apa saja ibu? Sebutkan dua saja. Baik Bu Bida, yang pertama itu memudahkan ibu untuk menyusui atau memberi ASI, dan yang kedua itu berat badan bayi itu cepat naik. Baik ibu, sepertinya ibu sudah paham dengan apa yang saya sampaikan dan semoga ibu bisa mempraktikannya di ibu. Jelaskan pada ibu bahwa tindakan telah selesai dan jelaskan bahwa tindakan perawatan metode kanguru ini bisa dilakukan oleh ayah bayi bila ibu capek. Nah, ibu untuk metode kanguru ini ibu bisa melakukannya di rumah. Ketika ibu capek atau misalnya kelelahan, ibu bisa bergantian dengan suami ibu. Baik ibu, untuk tindakannya ini sudah selesai. Terima kasih atas pembimbingannya. Terima kasih. Baik, begitu. Mencuci tangan dengan benar. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya, mencuci tangan ya ibu ya. Baik, selanjutnya saya ajari untuk cara mencuci tangan dengan baik. Baik ibu, saya ajari untuk mencuci tangan dengan benar. Dokumentasi. Telah dilakukan pendidikan kesehatan tentang metode kanguru kepada Nyonya A pada hari Selasa 3 Desember 2019 dengan hasil Nyonya A paham dengan materi yang disampaikan dan mempraktikkannya di rumah. Tertanda Bidan Nur Sakti. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.